mantap. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Moklas Channel, channel yang mengunboxing mainan-mainan yang mampu milik. Apa khabar semuanya guys? Semoga kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan dijauhkan segala musibah yang tidak baik. Amin. Di video kali ini, aku akan unboxing satu action figure yang aku dah lama simpan. Aku beli action figure ni sekitar 5 bulan yang lepas. Dan link seller untuk action figure ni, aku letak dekat description. Tekan saja link tu, automatically akan ke seller yang menjual action figure yang bakal aku unboxing ni. Dan jangan lupa guys, support channel ni, tekan like, comment and share. Subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini daripada channel yang mengunboxing mainan-mainan yang aku milik. Jangan lupa guys, follow juga akaun TikTok aku. InsyaAllah aku akan follow back kepada siapa yang follow aku, okay? Ini dia guys, penampakan box untuk kita punya action figure. Dia bentuk 3 segi eh, so kau boleh nampak ada kedua-dua sisi lah, okay? Nampak mantap guys box dia. Ini harga dia. Okay, ini dia punya nama Marvel's Ball. Okay, ini ada punya ayat dia lah. Kau boleh baca kalau nak baca, okay? Nice, aku sangat suka dia punya packagingnya. Memang nampak unik gila daripada Marvel Legends yang pernah aku unboxing. Dan inilah contoh wave ya untuk kita punya Marvel Legends ni. Dia satu set semualah, okay? Yang lain semua memang susah nak dapat. Aku cuma jumpa yang Ball ni saja, okay? Dia ya, ini pandangan sisi atas, sisi tepi, sisi bawah, sisi tepi dia. Dah sekali ini sisi belakang dia lah. Okay, kalau kau dapat collect kesemua wave dia ni, kau boleh combine gambar ni. Dia gambarnya menyambung tau. Memang mantap guys. Okay guys, masa untuk kita unboxing action figure ni bersama-sama. Dan kita tengok apa je kita dapat jika kita beli action figure ni. Okay guys, first anda akan dapat shield. Aku sangat suka dia punya painting dia. Sculpting dengan painting ni sangat-sangat menyatu eh. Dia cukup-cukup bagus dan dia badanlah getah PVC, lembut. Kau boleh pakai lah dekat kau punya figure nanti. Memang mantap guys. Konsepnya sangat bagus. Nampak macam diecast. Okay guys, kedua pula kita dapat kapak. Kau boleh nampak lah dia punya kapak dia eh. Ni memang nampak macam kapak-kapak apa? Kapak-kapak Viking punya style. Ada macam kesan-kesan cacala dekat kapak ni. Memang mantap guys. Untuk saiz kapak ni eh, sebesar tapak tangan aku. Memang besar, mantap. Dia ada bahan adalah getah PVC, lembut dan tidak tajam. Jadi kau tak takut lah, dia fleksibel. Okay, nice, mantap. Aku sangat suka. Gokil guys. Ini dia guys, kita punya action figure yang bakal kita sembang dengan penuh kelebatan tanpa apa nak detail. Aku sangat suka dia punya design Ball kali ni. Aku tak pasti ini dah ambil kat dalam version MCU ataupun version comic. Sebab design dia memang sangat-sangat old school. Okay, kau nampak dia punya baju-baju Viking dia ni. Dia kesan-kesan weather-weather, kotor-kotor dia ni. Memang nice, mantap, okay? Ada Edson Gauntlet dia ni. Mantap guys, okay? Bagian dia punya detail dia cukup bagus. Ini pula tempat kita sangkut kita punya shield eh. Ada lubang tu, ada cangkuk dia. Memang mantap guys. Dia punya sculpting dekat bahagian otot tangan dia ni. Kau boleh nampak. Dia baru semua ada getah PVC yang lembut ni, okay? Dia punya bahagian kaki dia. Sistem ball joint. Kau boleh nampak ni ada bulatan tu. Okay? Nice. Sculpting dekat bahagian kaki dia. Wow. Mantap figure ni. Okay, ni tapak kaki dia. Gokil guys. Okay, jadi figure dah gokil. Kita akan uji dia punya artikulasi. Okay, kita mula dengan kepala. Kepalanya ada artikulasi tapi sedikit terhalang. Sebab helmet dia ni, tanduk dia tu kan. Sekali dengan janggutnya. So, dia sistem ball joint tau. So, dia sedikit berluasa lah kalau helmet ni boleh dicabut. Okay, tangan ni boleh naik setinggi ni. Terhalang dengan dia punya shoulder armornya. Dia boleh pusing senang ya, cuma terhalang aja. Okay, bicepnya ada artikulasi, sikunya single joint saja ya, tekukannya, tapi sangat-sangat detail. Okay, nice, mantap. Pergelangan tangannya boleh pusing dan boleh tekuk ya, ke atas ke bawah tak ada masalah. Okay, tapi torso ni tak ada, tapi pinggangnya ada. Oh, si spek guys, nampak ni, si spek badannya. Okay, kakinya, oh, tak boleh ke depan. Oh, tak boleh, kaki tak boleh ke depan. Dia boleh kangkang saja, sebab sistem ball jointnya tak boleh ke depan, dia ke tepi saja. Okay, ada sikit like toy lah. Okay, ya, figure lama kan. Dia ke belakang pun tak boleh. Okay, pahanya ada artikulasi. Lututnya double joint. Kau nampak dia ada dua sisi. Dia punya ankle-nya ada artikulasi lah. Ke atas ke bawah boleh pusing, tak ada masalah. Okay, nice. Jadi guys, kalau kau tanya aku adakah worth it untuk koleksi figure ni, pada aku sangat worth it. Walaupun artikulasinya tak apa-apa sangat. Okay,
Untuk detail dan kualiti, aku boleh kasih 3.9/5 dan artikulasi 3/5. Okay guys, untuk ketinggian Marvel's Ball ni 20 cm. Dan aku compare ketinggian dengan Thor gendut lah, supaya kita boleh nampak ketinggian dia. Jadi guys, apa pandangan anda semua dari action figure yang aku unboxing ni? Bertulis kat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini dari channel yang mengunboxing mainan-mainan yang milik. Dan jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Mukhlas di Hanafi Mukhlas Channel pada next content unboxing action figure yang aku milik di masanya datang. Aku Hanafi Mukhlas. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi guys.